Sementara itu, tiga orang pelajar terpaksa ditangkap pihak Polres Purwakarta, Jawa Barat setelah kedapatan membawa senjata tajam. Sebelumnya, ketiga pelajar tersebut sempat terlibat tawuran dengan kelompok pelajar lain. Saat digeledah, ketiga pelajar SMK ini kedapatan membawa senjata tajam. Diduga senjata tajam untuk melukai lawannya saat tawuran dengan kelompok pelajar lainnya yang dilakukan pelaku sebelumnya. Selanjutnya, para pelajar ini diberi pembinaan dan pihak sekolah maupun orang tua akan dipanggil terkait kepemilikan senjata tajam dan terlibat tawuran.